Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Tapi kalau aku mandang usia. Masa aku sama Mang Ule sih? Jadi Mang Ule cari yang lain aja ya. Halo, saya Agus Kuncoro, mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari hanya di RCTI jam 23.15. Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, Sobri macam-macam lagi ini, Kum. Kamu ngomong apa sih? Sobri bikin ulah lagi dia, Kum. Sekarang sasarannya warungnya Entin. Berulah apa? Kum, waktu itu kan dia tempelin selebaran di tempat kursusnya Maria. Sekarang di warung Entin, Kum. Selebaran apa? Bangunan ini disegel. Ya Allah. Teh, jadi diam gitu sih, Teh? Udah itu tas udah dibawain Barbara. Ayo dong, Ray, kalau nginep di hotel. Barbara anaknya manis ya, Ray? Tahu aja kalau kamu pengen banget nginep di hotel. Surprise kamu. Barbara, maksud Oma lo teh, nanti pas papa yang Barbara udah ketemu. Sekarang juga gak apa-apa, Om. Ya Allah, Barbara. Barbara kok baik banget sih sama Oma lo. Surprise kamu, surprise kamu, surprise kamu. Barbara, Oma lo ini kan sekali lagi cari papanya Barbara. Kemarin tuh Oma lo sama ini Om Franky jalan-jalan. Kang Dudung, Kang Dudung, di mana Kang Dudung? Oma lo teh khawatir banget, Barbara. Aduh, ya nanti kalau misalkan... Sekarang juga gak apa-apa kok, Bray. Jangan Barbara. Iya, Om Franky. Kalau ada Oma lo di sini, tangan Barbara teh dingin. Hah? Dingin? Iya, Om. Kalau lihat mukanya Oma lo, Barbara mau cuci piring terus. Nyantai tuh, Bray. Udah, kalau mau tidur di hotel sono, saya juga gak ikut, gak apa-apa kok, Bray. Price. Udah sana kamu, jemur aja itu pakaian. Siap, Bray. Bray, awas itu nasi goreng angus nanti. Habis jemurin, saya mau sarapan, Bray. Berisik. Siapin ya, Bray, ya? Berisik. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam, Tina. Maaf, ganggu. Iya, ganggu. Kamu mana teleponnya? Suka tidak tahu waktu. Ada apa? Punten, Teh. Teh Ratna mau cuti. Kok kamu tahu? Teteh kan belum bilang sama kamu. Saya... Kang Alo pasti yang kasih tahu ya. Iya, Teh. Tuh, Tina. Makanya kamu jangan curiga terus sama Kang Alo. Kang Alo kan suami Teteh. Baik kan, buktinya itu kamu dikasih tahu kalau Teteh mau cuti. Jadi beneran ini Teh Ratna mau cuti? Iya. Kamu tidak percaya Teteh mau cuti? Percaya atuh, Teh. Oh, Teteh ngerti. Kamu nelpon Teteh mau pastiin Teteh cuti beneran atau tidak kan? Ampun kamu Matina. Itu sama aja kamu masih curiga sama Kang Alo. Bukan begitu maksud saya, Teh. Saya... Malah seneng Teh Ratna bisa cuti. Iya, Teteh mau ke Ciraos. Kang Alo juga sudah cerita kalau Teh Ratna itu mau ke Ciraos. Teteh mau lihat usahanya Kang Alo. Kamu sudah tahu usahanya Kang Alo apa? Saya belum tahu, Teh. Kamu mah, Tina, masih begitu aja. Punten, Teh. Teteh kapan cutinya? Beberapa hari lagi sih. Ini anak majikan Teteh sudah pulang dari Malaysia. Nanti tinggal Teteh minta izin cuti. Lama cutinya, Teh? Cutinya masih 2 minggu. Tapi paling Teteh 10 hari aja.
tapi lihat situasi lah nanti. Tina, udah dulu ya. Ini Teteh lagi sibuk. Iya Teh. Assalamualaikum. Ya udah, waalaikumsalam. Kamu udah kasih tahu Pak Rusli belum? Ih, kasih tahu atuh, Cu. Iya, Cok. Cucu juga pasti kasih tahu Kang Rusli, tapi nanti. Ya kenapa nanti? Sekarang aja kasih taunya. Emang sih, papa kamu udah ketemu sama mama kamu. Tapi hasilnya apa? Nihil. Cok, Kang Rusli teh pasti mau nemuin mama. Ya nggak apa-apa, atuh, Cu. Siapa tahu kalau Pak Rusli yang ketemu sama mama kamu jadi mau. Cucu malah takut kalau Kang Rusli teh datang nemuin mama, Kang Rusli teh malah dimarahin sama mama. Ya mungkin aja sih, Pak Rusli dimarahin sama mama kamu. Ya masa belum jadi mantu udah berani ngatur-ngatur. Tapi kalau nggak dicoba, kamu nggak akan tahu hasilnya apa, ya kan? Iya sih, Cok. Ya udah sana kasih tahu. Cu. Iya, Cok. Maaf, Cucu mau nanya, nanti Cece teh balik lagi ke rumah sakit jam berapa? Insya Allah sebelum zuhur ya. Cucu ikut. Kamu ngomong dulu sama Pak Rusli sana. Nanti kalau udah ngomong baru kita ngobrol lagi. Cepetan. Iya, Cu. Gak cerita ya. Teh Cucu, Mang Ule ditolak sama Cerita. Hmm? Iya, itu di belakang lagi dinasehatin sama Cerita. Aduh, Mang Ule. Mang Ule ngerti kan maksud aku? Iya, Cerita. Lagian Mang Ule mah, kenapa suka sama aku sih? Kan aku udah punya Bebep. Untung aja Bebep aku nggak tahu kalau Mang Ule suka sama aku. Kalau enggak, astagfirullahaladzim, Mang Ule suka sama aku. Ya Allah, Mang Ule. Mang Ule, maaf ya Mang Ule ya. Tapi kan Mang Ule tuh udah sepuh. Masa naksir sama aku sih, Mang Ule? Tapi kan cinta gak pandang usia, Cerita. Hai, iya aku tahu Mang Ule. Emang cinta itu gak pandang usia. Tapi kalau aku mandang usia. Masa aku sama Mang Ule sih? Jadi Mang Ule cari yang lain aja ya. Tapi saya... Maaf. Saya beneran suka sama Cerita. Hah? Tunggu. Mang Ule suka sama siapa? Sama Cerita. Mang Ule mah suka lucu. Emang enak. Rita nolak Mang Ule? Iya Bu Yoyo, Mang Ule sampai mau nangis. Cuk, beneran? Iya Cak, bener. Seru kan Teh? Iya Cais, seru. Mang Ule teh gak bisa ngapa-ngapain lagi, mati kutu. Saya mau lihat lagi ah. Guys ah. Maaf Bu Yoyo, kapan lagi bisa ngetawain Mang Ule? Ampun, rasain Mang Ule ya Cuk. Kamu senyum-senyum, Rusli bilang apa? Astagfirullahalazim, Cucu belum ngomong sama Kang Rusli. Belum? Cepetan! Iya Cuk. Untung Pak Ustadz belum datang ngeluarin Mang Ule dari kantor. Kalau udah, rugi nggak bisa lihat Mang Ule ditolak sama Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, nih. Lihat, Kum. Sabar, Ceng. Kum, Sobri udah berani macam-macam sama saya, Kum. Ya kan tinggal dilepas aja ini.
Udah pasti Sobri, Kum. Ngapain nih nempel-nempelin begini di warungnya Entin? Ya, kamu tuh dari tadi Sobri. Ada buktinya nggak sih kamu? Iya, kalau bukan Sobri, siapa lagi, Kum? Ya ada buktinya nggak kalau Sobri yang nempel ini. Ini mau kemana? Saya mau nanya Sobri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng, Allah wakbar. Ininya heran. Ayo, Bray. Cari kemana lagi sih, Bray? Kita ke kantor Cita Yoyo sambil nanya. Kenapa kita harus tanya Cita Yoyo, Bray? Kamu mau nyantai aja, Bray. Bray Dudung itu kan kerjasama sama Cita Yoyo. Siapa tahu aja dia lagi dikasih tugas, Bray. Kemana gitu, Bray? Tugas? Nyuci? Nyapu? Benerin genteng? Ya, mana saya tahu, Bray. Mungkin aja Bray Dudung itu lagi kemana gitu. Apa dikasih tugas nyari-nyari TKW yang mau berangkat kali, Bray? Memangnya begitu? Oh iya, saya lupa, Bray. Kalau istri kamu kan berangkatnya karena kamu paksa kan, Bray? Malah kamu yang daftarin kan, Bray? Gak lucu. Udah, ayo. Eh, Bray. Kamu ke hotelnya sore kan, Bray? Jadi kan nginep di hotel? Tidak lucu! Bray! 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 Thank you.